Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Jumpa kembali dengan saya Herb Pronto Baik pada kesempatan kali ini Saya akan kembali membahas Beberapa soal yang insya Allah Akan muncul pada tes P3K Tahun ini teman-teman Baik teman-teman semua Setiap harinya saya akan Selalu membahas Beberapa soal untuk bahan Belajar dan berbagi kita teman-teman guna untuk mempersiapkan tes P3K pada tahun ini. Semoga kita diberikan kemudahan, kelancaran dan lolos menjadi ASN tahun ini. Amin. Kali ini saya akan membahas beberapa soal yaitu tentang kompetensi teknis, manajerial dan sosio kultural. Baik, teman-teman, ya, langsung saja ya tanpa memperbanyak kata lagi kita langsung saja pada soal-soal yang akan kita bahas, teman-teman. Oke, teman-teman, soal pertama yaitu dari soal eh, kompetensi teknis dulu ya, teman-teman. Ini -teman. yani, yang pertama adalah Memilih media pembelajaran hendaknya tidak boleh sembarangan tetapi harus didasarkan pada kriteria tertentu. Misalnya, apakah untuk belajar individual, kelompok kecil, kelompok besar atau massal? Pernyataan tersebut dalam pemilihan media termasuk ke dalam kriteria A. tujuan, B. sasaran didik, C. ketersediaan, D. konteks penggunaan. Oke, untuk tujuan sendiri di sini tidak mungkin ya, teman-teman. Dan untuk sasaran didik juga tidak ketersediaan juga tidak. Berarti jawabannya adalah D, teman-teman, yaitu konteks penggunaan. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi Oh, maaf, Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seseorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang pendidik terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah: a) pendidik harus mengetahui latar sosial, budaya, siswa, dan sekolah; b) Pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. C. Pendidik harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. D. Pendidik menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Dan untuk soal ini, jawabannya adalah B, teman-teman, yaitu pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Oke, lanjut pada soal berikutnya, yaitu soal nomor tiga. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru harus dapat menentukan jenis media yang tepat sesuai dengan materi. Dilihat dari kemampuan jangkauannya, media dapat dibagi ke dalam A. Media yang, di, yang memiliki daya liput yang luas dan media yang memiliki daya liput terbatas B media yang dapat didengar saja dan media yang dapat dilihat. C. Media tradisional dan media berbasis TIK atau D. Media dua dimensi dan media tiga dimensi. Untuk soal ini jawabannya adalah A teman-teman yaitu media yang memiliki daya liput yang luas dan media yang memiliki daya liput terbatas. Oke, okay, lanjut pada soal berikutnya. Di ruang media tersedia berbagai macam media yang sudah berdebu dan agak usang. Sebagai seorang pendidik yang kreatif, sebaiknya dapat memanfaatkan media dan memilih media mana yang akan digunakan. Dia memiliki beberapa pertimbangan dalam hal ini. Pertimbangan dalam memilih media pembelajaran yang harus diperhatikan adalah: a) tujuan sasaran didik, karakteristik media, waktu pengoperasian, biaya ketersediaan, konteks penggunaan, dan mutu teknis. B. Sasaran didik, karakteristik media, waktu pengoperasian, tujuan, misi visi, misi visi sekolah, dan konteks penggunaan. C. Tujuan, sasaran didik, karakteristik media, Sekolah oke, lanjut. Visi sekolah dan konteks penggunaan, atau d. kultur sekolah, tujuan, waktu pengoperasian, dan karakteristik media. Untuk soal ini, jawabannya adalah A, teman-teman, yaitu tujuan, sasaran didik, karakteristik media, waktu pengoperasian, biaya, ketersediaan konteks penggunaan dan mutu teknis. Oke, lanjut pada soal berikutnya. Seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah A. Media pembelajaran yang paling baik adalah media yang berbasis stick. B. Sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. C. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. D. Memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan, dan jawabannya adalah C. Teman-teman, yaitu media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Oke, lanjut pada soal berikutnya. Setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Untuk memudahkan peserta didik memahami materi yang yang memiliki tingkat kesukaran tinggi, guru sering memanfaatkan media pembelajaran. Misalnya, media gambar atau tayangan video yang berisi sistem peredaran darah. Fungsi media pada pernyataan tersebut adalah A. Menampilkan objek yang terlalu besar. B. Membuat konkret konsep yang abstrak. C. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. D. Membuat objek yang berbahaya atau sukar didapat di dalam lingkungan belajar. Oke, teman-teman, untuk soal ini jawabannya adalah B. Teman-teman, yaitu membuat konkret konsep yang abstrak. Oke, lanjut pada soal berikutnya. Media memiliki fungsi dan manfaat bagi pembelajaran. Hal ini dirasakan juga oleh guru dalam membantu pembelajaran menjadi lebih efisien dan efektif. Misalnya, saat guru ingin menjelaskan suatu konsep atau objek yang luas dan besar, dia tinggal menggunakan medianya saja. Berikut ini adalah salah satu fungsi dari media pembelajaran sesuai kondisi tersebut. Oke, lanjut: a) menampilkan objek yang terlalu besar, misalnya pasar, candi; b) membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat di dalam lingkungan belajar; c) membuat konkret konsep yang abstrak, misalnya untuk menjelaskan peredaran darah atau D menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. Oke, untuk soal ini jawabannya adalah A, teman-teman, yaitu menampilkan objek yang terlalu besar, misalnya pasar, candi. Oke, lanjut pada soal berikutnya yaitu soal nomor 8. Seorang guru ingin membuka situs Google untuk menulis catatan, ide, atau refleksi yang bersifat pribadi atau untuk dibagikan secara umum. Fitur yang dapat dimanfaatkan oleh guru tersebut adalah A. Book B. Forum C. Blog D. E-portfolio dan Jawabannya adalah C, teman-temannya itu situs blog yang bisa dimanfaatkan oleh guru. Teman-teman, oke, lanjut pada soal selanjutnya. Seorang guru sedang bergugling atau membuka situs Google untuk mencari informasi mengenai pembelajaran berbasis Tik, teknologi informasi, dan komunikasi. Pengertian Googling dalam istilah internet tersebut adalah A. program mencari informasi B. program desktop publishing C. program untuk menjelajahi laman D. program penciptaan laman. Dan jawabannya adalah B, teman-teman, yaitu program desktop publishing, teman-teman. Oke lanjut pada soal selanjutnya yaitu saat kita akan informasi tentang suatu topik atau judul dapat menggunakan aplikasi internet yang dikenal dengan istilah mesin pencari atau search engine. Salah satu laman yang berfungsi sebagai mesin pencari selain Google adalah A www.yahoo.com B www.gmail.com C. www.hotmail.com D. www.caridata.com Ya, di sini tentang topik pencarian teman-teman yaitu search engine selain dari Google. Dan jawabannya adalah A ah, teman-teman yaitu www.yahoo.com Oke okay, lanjut pada soal berikutnya. Seorang guru akan membuat media untuk menampilkan contoh surat, tabel, gambar dan berbagai dokumen lain. Aplikasi sederhana keluaran Microsoft yang dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan guru tersebut adalah A. Microsoft Database B. Microsoft PowerPoint C Microsoft Desktop Publishing, D Microsoft Word. Di sini untuk menampilkan contoh surat, tabel dan gambar dalam berbagai bentuk dokumen teman-teman yaitu mungkin teman-teman uh, bisa menjawabnya. Jadi jawabannya di sini adalah D teman-teman yaitu Microsoft Word. Oke, lanjut pada soal berikutnya. Yaitu soal nomor 12 Seorang guru dapat menampilkan bahan tayang Yang menarik perhatian siswa dalam pembelajaran Program tampilan bahan tayang ini Difasilitasi oleh Microsoft Aplikasi sederhana keluaran Microsoft Yang dapat digunakan untuk membuat bahan presentasi Adalah A. Microsoft Database B. Microsoft Spirit Set C. Microsoft PowerPoint D. Microsoft Desktop Publishing. Saya kira ini gampang ya, teman-teman. Itu jawabannya adalah C, teman-teman. Yaitu -teman. Microsoft PowerPoint. Oke, lanjut pada soal nomor 13. Menyusun pertanyaan, mengumpulkan data atau informasi dengan berbagai teknik, mengasosiasi atau menganalisis, mengolah data informasi dan menarik kesimpulan serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari simpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Langkah yang dilakukan Pak Ali ini merupakan bagian dari model pembelajaran A. portofolio, B. scientific, C. penemuan, D. autentik. Dan jawabannya di sini adalah B, teman-teman, yaitu scientific. Oke lanjut pada soal nomor 14. Pak Larso melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya. Dimulai dengan memunculkan pertanyaan penutup dalam kurung uh, guiding question dan membimbing peserta didik berkolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek atau materi dalam kurikulum. Pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Larso tersebut merupakan model pembelajaran A. Project Basic Learning B. Discovery Learning C. Problem Basic Learning D. Inquiry Learning Dan jawabannya di sini adalah A ah, teman-teman, yaitu Project Basic learning. Oke, lanjut pada soal nomor 15. Burung ini melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasi semua anggota kelompok mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas. Sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Kegiatan yang dilakukan Bu Rumi ini tersebut merupakan implementasi model pembelajaran A. Project based learning, B. Inquiry learning, C. Discovery learning, D. Problem based learning. Dan jawabannya di sini adalah D teman-teman yaitu problem based learning. Oke lanjut pada soal berikutnya, soal nomor 16. Berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran Project based Learning A. 1. Penentuan pertanyaan mendasar. 2. Mendesain perencanaan proyek. 3. Menyusun jadwal create a schedule. 4. Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. 5. Menguji hasil 6. Mengevaluasi pengalaman Urutan yang benar adalah Nah, di sini urutan yang benar adalah nomor Yaitu de, Ah, teman-teman, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 Jadi, memang urut ya, teman-teman Koreksi salah koreksi saya, teman-teman Jika ada jawaban saya yang keliru karena di sini kita sama-sama belajar teman-teman. Oke, lanjut pada soal nomor 17. Perhatikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang masih acak berikut ini. 1. Mengorganisasi siswa dalam belajar. 2. Orientasi siswa pada masalah. 3 membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok 4 mengembangkan dan menyajikan hasil karya Jika langkah-langkah tersebut disusun mengikuti urutan model pembelajaran problem based learning, urutan langkah yang tepat adalah Jadi di sini jawabannya adalah B teman-temannya yaitu 2 3 1 4 untuk urutan yang benar teman-teman yang sesuai dengan model pembelajaran problem basic learning oke lanjut pada soal nomor 18 kriteria keberhasilan belajar siswa ditentukan dengan menggunakan kriteria ketuntasan minimal KKM KKM adalah rata-rata setiap unsur dari kriteria yang ditentukan. Untuk menentukan KKM diperlukan faktor-faktor A. kompleksitas indikator daya dukung dan kemampuan guru B. kemampuan guru sarana atau prasarana dan intek siswa C. kompleksitas indikator daya dukung dan intek siswa D. kemampuan guru tingkat kesulitan kompetensi dasar dan intek siswa Oke teman-teman untuk soal nomor 18 ini Jawabannya adalah C teman-teman yaitu kompleksitas indikator daya dukung dan inteks siswa. Oke lanjut pada soal berikutnya, soal nomor 19. Fungsi KKM adalah sebagai berikut kecuali A sebagai acuan peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. B. Merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi siswa mata pelajaran. C. Dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. D. Sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif dan kuantitatif. Dan jawabannya di sini adalah D yaitu sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif dan kuantitatif. Oke, lanjut pada soal terakhir untuk kompetensi teknis yaitu soal nomor 20. Fungsi indikator dijadikan sebagai penanda dalam A. pencapaian standar kompetensi, B. pencapaian kompetensi dasar, c pencapaian tujuan pembelajaran d pencapaian standar kelulusan dan di sini jawabannya adalah B yaitu pencapaian kompetensi dasar baik teman-teman untuk soal teknis selesai teman-teman kita beralih ke soal kompetensi manajerial Oke langsung saja Ketua panitia kegiatan harus membuat laporan pertanggungjawaban. Sebagai ketua, maka A. saya menugaskan pembuatan laporan kepada anak buah. B. saya bersama anak buah menyusun laporan. C. laporan itu jarang diperiksa atasan, jadi dibuat atau tidak pun tak masalah buat saya. D. saya sendiri yang menyusun laporan sebab tak ingin ada kesalahan yang dibuat oleh anak buah. E, tim khusus harus dibentuk untuk membuat laporan tersebut. Dan jawabannya di sini adalah B. Yaitu, saya bersama anak buah menyusun laporan. Oke lanjut, soal nomor 2. Ketika berbelanja di minimarket, kasir melakukan kesalahan perhitungan, maka sikap saya A mengkonfirmasi untuk mendapatkan kebenaran. B mengkonfirmasi jika saya dirugikan. C mengkonfirmasi jika selisih harga terlalu tinggi. D menegurnya karena seharusnya dia lebih teliti dalam bekerja. E abaikan saja karena bukan kesalahan saya. Dan jawabannya di sini adalah A ah, teman-teman. Yaitu mengkonfirmasi untuk mendapatkan kebenaran koreksi saya, teman-teman. Jika ada jawaban atau ataupun uh, pada saat membaca ada kekeliruan, oke, lanjut pada soal berikutnya, yaitu soal nomor tiga, Anda adalah seorang anggota unit biasa. Saat ini unit Anda dihadapkan pada situasi rumit yang membutuhkan pengambilan keputusan saat ini juga dari pimpinan unit. Padahal pimpinan unit baru tiba di kantor 4 jam lagi. Sikap Anda adalah A, tetap menunggu pimpinan unit untuk datang. B, meminta rekan kerja saja yang mengambil keputusan. C, bagaimanapun juga saya tidak bersedia mengambil keputusan karena hal itu berisiko tinggi bagi karir saya. D, saya akan mengambil keputusan untuk menyelamatkan kondisi rumit tersebut. E, saya menelpon dulu pimpinan lalu mengambil keputusan sesuai arahan pimpinan dan berdasarkan kondisi saat ini. Dan jawabannya adalah D teman-teman, yaitu saya akan mengambil keputusan untuk menyelamatkan kondisi rumit tersebut. Lanjut pada soal berikutnya, ada tawaran beasiswa belajar ke luar negeri di tempat saya bekerja. Sikap saya: a) melihat syarat dan prasyarat untuk mengikutinya; b) mempersiapkan diri untuk mengikutinya. C mendaftarkan diri karena saya yakin akan kemampuan saya. D jika itu bukan bidang saya, saya lebih baik menolaknya. E mendaftarkan dan mempersiapkan diri. Oke, jawabannya di sini adalah E, teman-teman. Yaitu mendaftar dan mempersiapkan diri. Oke, lanjut pada soal berikutnya. Menurut saya, orang yang kehilangan kesempatan mengembangkan usahanya lebih disebabkan karena mereka A. Bertahan pada saat bertahan pada cara yang telah berjalan B. Menunggu bantuan pihak lain C. Pikiran bercabang pada usaha lain D. Menunda ketika melihat resikonya E mundur begitu melihat resikonya di sini jawaban yang pas itu adalah E hey, teman-teman itu mundur begitu melihat resikonya oke teman-teman itu untuk soal manajerial sekarang kita beralih pada sosio kultural teman teman oke langsung saja menurut anda sebuah revolusi untuk mengubah keadaan seseorang atau sekelompok orang dapat terjadi jika keadaannya a damai sentosa b serba kecukupan c serba kekurangan d banyak ketidakadilan tapi masih berkecukupan e sejahtera dan jawabannya di sini adalah A, yaitu damai sentosa. Lanjut, tamu atasan Anda dari luar Jakarta sudah menunggu lama, sedangkan atasan Anda sedang izin keluar kantor. Maka, tindakan yang paling tepat adalah A: meminta tamu tersebut untuk pulang agar tidak menunggu. B. Meminta tamu tersebut untuk menunggu C. Menemui tamu tersebut dan menawarkan bantuan Jika sifatnya rahasia, maka meminta tamu tersebut tetap menunggu atasan Anda D. Menelpon atasan Anda agar segera kembali ke kantor E. Memberitahu atasan Anda jika Anda jika ada tamu dari luar kota. Dan jawaban yang tepat di sini adalah C. Teman-teman yaitu menemui tamu tersebut dan menawarkan bantuan. Jika sifatnya rahasia, maka meminta tamu tersebut tetap menunggu atasan Anda. Oke, lanjut. Setelah pulang dari tempat kerja, Anda bertemu dengan kawan lama di sebuah restoran. Terjadi perbincangan yang menarik sehingga tidak merasa malam semakin larut. Restoran tersebut juga sudah bersiap-siap menutup, maka sikap Anda adalah: a) melanjutkan obrolan tersebut, b) sengaja memesan makanan kembali sehingga memilih alasan untuk tetap duduk di restoran, c) segera bersiap-siap untuk meninggalkan restoran tersebut. D meminta waktu agar tetap diizinkan berada di restoran tersebut. E dengan sengaja tidak menghabiskan makanan sehingga ada alasan untuk tetap duduk. Dan jawaban di sini yang tepat adalah C, teman-temannya itu segera bersiap-siap untuk meninggalkan restoran tersebut. Oke, lanjut pada soal berikutnya saat berangkat ke kantor tiba-tiba hujan. Secara kebetulan, di samping Anda yang sedang terburu-buru tapi tidak membawa payung, maka tindakan yang akan Anda lakukan adalah A. Tetap melaju ke kantor B. Memanggil ojek payung untuk orang tersebut C. Menawarkan payung Anda agar bisa digunakan bersama D. Memohon maaf karena tidak bisa memberi tumpangan pada orang tersebut E. Menemaninya berteduh, dan jawaban yang paling tepat di sini adalah C, yaitu menawarkan payung Anda agar bisa digunakan bersama. Lanjut pada soal berikutnya, soal terakhir: ketika Anda mengetik tugas dari atasan Anda tanpa sengaja, teman Anda mencabut kabel sambung dari stop kontak secara otomatis komputer Anda mati. Anda sangat panik karena data yang Anda ketik belum tersimpan, maka sikap yang akan Anda tunjukkan adalah: a) memarahi rekan yang melakukannya, melakukan hal tersebut, b) menerima permintaan maaf teman Anda, c) meminta teman Anda bertanggung jawab atas perbuatannya, d) memaklumi ketidaksengajaan teman Anda, dan segera meneruskan tugas, atau e) menghela nafas panjang. Dan jawabannya di sini yang tepat adalah D teman temannya itu memaklumi ketidaksengajaan teman Anda dan segera meneruskan tugas. Oke okay, teman-teman, itu beberapa soal yang saya siapkan untuk saya saya bahas di konten kali ini. Untuk konten-konten berikutnya saya akan mempersiapkan soal-soal lagi teman-teman untuk dijadikan bahan Belajar kita, teman-teman, karena semakin dekat. Teman-teman, semoga kita diberikan kelancaran dan kemudahan. Teman-teman, jadi kita perlu banyak-banyak latihan. Teman-teman, oke. Sampai jumpa lagi besok, teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan jika saya upload video terbaru di channel ini, teman-teman. Oke, okay, akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.